Ini sudah digemburin semua. Nih, banyak banyak tanaman sudah timun-timun. Ya, tanahnya kering ya karena sudah semingguan lebih nggak turun hujan. Jadi tanahnya kering gini. Nah, jadi lahannya sudah dibersihkan. Nih. Nih ya. Sudah 2 minggu ini ya, sudah bersih nih. Wow. Ini, nama suaminya ibu siapa, Bu? Pak Tugian. Tugiran. Mungkin nanti ada pendataan dari petugas BPS untuk registrasi sosial ekonomi. Tapi kalau siang ibu istirahat ya? Iya. Oh iya. Tapi subuh mulai ya. Oh gitu ya. Tapi di sini-sini aja palingnya. Subuh mulai. Iya. Kalau siang panas masuk rumah. Panas. Iya betul. Ini udah bersih semua dan di sini tuh nggak ada pohon besar yang di... Nih, pohon besarnya tuh, Bu. Sudah ditebang. Ya, jadi pohon besarnya tuh yang kayak gini tuh sudah ditebang duluan sebelum pembangunan rumah. Ini sebentar aja ngerjakan karena cuman rumput-rumput gini aja. Apalagi kan ibu sama bapak rajin tiap hari ya membersihkan. Nanti ini mau ditanami apa, Bu? Sayuran ya. Push. Berarti dia yang rumah ketiga ini lahannya ke sana ke kiri. Ke kiri ya. Ini sudah bersih semua ini. Wah, masuk pesan. Wah, mantap. Sudah jadi rumah tandonnya nih. Dapat berapa tandon, Pak? Dapat berapa tandon kemarin? Dapat 4. Oh, satu kakak dikasih 4 ya. Halo, Adek. Nantilah. Turun takut ini berani-berani takut sama kucing. Nanti saya kesini, Pak, ya, main-main. Jadi ini kan, nih, sudah ditanami, nih. Ini apa, Pak? Kacang, ya? Itu timun. Timun. Iya. Kena kemarau, nih, pas nanam. Wah, kena kemarau. Iya, betul. Tapi sudah ada tandon, Pak, ya, sama talang. Alhamdulillah. Airnya juga sudah ada, tuh. Kemarin yang baru diresmikan. Kemarin Bapak datang kan? Datang. Ya, alhamdulillah. Ini tandon kan jatanya harus bisa gini kan. Iya. Enggak bisa lagi. Ini enak ini sudah. Hah? Enak. Jadi dari situ sudah dialirkan ya. Memang sudah nyampe ke kamar mandi ini. Wah. Alhamdulillah ya. Jadi setidaknya air enggak terlalu susah lah. Masih termasuk yang beruntung ini, Pak. Datang-datang langsung peresmian ini air. Iya. Air PDAM. Orang yang terani sekarang ini apa namanya air nggak susah lagi kata. Iya. Yeah. Sumber air sudah dekat. Ada kan nggak susah lagi pokoknya. Iya betul. Ini sudah nanam-nanam di pekarangan. Jadi nanti juga apa? Di belakang itu ya, LU satunya di sana ya. Kita untuk tadi situ tadi mana mungkin kita mau. Oh, iya. Ini masih nyari-nyari patok juga berarti ya. Kalau ini kan katanya LU 1 itu kan SP1 katanya berarti udah masuk tahap ibaratnya 1 tahun. Oh, iya. 1 tahun baru. Iya. Siap-siap. Oke, Pak, makasih, Pak. Nantilah kalau ini sudah tumbuh subur saya kesini lagi. Wah, mantep tenan. Ini sudah digemburin semua.
Nih banyak banyak tanaman sudah timun. Ya tanahnya kering ya karena sudah semingguan lebih nggak turun hujan. Jadi tanahnya kering gini. Nih, jadi tiap rumah itu mendapatkan 4 tandon Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Tidak diperjualbelikan. Ya, masih kosong, guys. Ibu, makasih Bu ya. Saya ini, kami pamit. Makasih. Sama-sama Bu. Wah, sudah digemburin semua tanahnya nih, pakai cangkul. Oh, di sini sudah ada tumbuh nih. Ini apa? Kacang ya? Aku belok dulu ya. Kacang panjang. Wow. Suasana transmigrasi baru yang baru ditempatkan kurang dari 2 minggu yang lalu. Masya Allah. Oh iya, di situ ada kangkung. Nah, disiram. Tuh, di sana juga udah bagus tuh. Oke guys, kita balik dulu karena sudah sore. Pulang. Nah, gimana guys? Menurut kalian silahkan komentar di kolom komentar. Karena kita sudah jalan-jalan ke LU1, kita juga sudah ngeliat lahan pekarangan. Nanti kita main lagi ke sini kalau sudah tanamannya sudah tumbuh, kita ngevlog lagi ke sini, update terus perkembangan transmigrasi Kladen. Tapi kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share ke seluruh sosial media kalian. See you and bye bye. Kok ini Sodik ikut peluk? Oke. Suruh pegangan mbaknya, Dik. Bilang. Pegangan mbak, bilang. Oh, pegangan. Bang. Tempat Bu Nana dulu ya. Iya. Yeah.